Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Salam untuk sahabat-sahabatku GNS Salam untuk sahabat-sahabatku Pecelan Padepokan Cakra Ludaya Nusantara Dimanapun berada yang dirahmati Allah Yang tentunya insya Allah Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Alhamdulillah sahabat-sahabat bertemu kembali dengan saya Nur Al-Fakir di mana saya kali ini Uh, masih kembali aksi untuk mendatangi tempatnya guru dukun gurunya para dukun pemuja betoro karang yang beberapa waktu yang lalu memang saya kalah uh, saya tidak mengakui kalah akan tetapi saya sedikit lengah ataupun saya uh, mundur lah mundur untuk demi kemenangan saya heran mereka menggunakan kekuatan luar biasa. Saya tidak tidak habis pikir. Selama perjalanan perjalanan saya memberantas dukun-dukun, baru kali ini saya menghadapi dukun yang luar biasa, luar biasa. Jadi kita akan mendatanginya lagi. Kenapa? Karena saya satu pertama saya penasaran dengan ilmu mereka. Yang kedua saya tetap semangat akan uh, mengusik mereka, mengganggu mereka, akan terus mengingatkan mereka. Karena kemarin beberapa kali saya mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan Allah, mereka tidak tidak peduli dengan kata-kata saya. Sehingga mereka membabi buta menghajar saya bertubi-tubi. Oke, sahabat-sahabat, kita akan kembali ke sana. Ini saya masih di bawah, kita akan naik ke sana. Tadi saya sudah menetralisir gerbang-gerbang gaib ataupun dimensi-dimensi betara -dimensi karang sudah saya hancurkan dari bawah. Kita sebelumnya kita selawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa alaikum satun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. لَيَ اَطْفِي بِهَا حَرَّ الوَبَاءِ الحاتمة الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبَنَاهُمَا wa fatima Solawat-solawat salawat, salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita semua kelak dia yaumul kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul dan tentunya jangan pernah tinggalkan salat karena salat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah tentunya sahabat-sahabat yang sakit medis maupun non medis saya doakan semoga lekas sembuh diangkat penyakitnya bisa beraktivitas seperti sedia kala bagi yang punya hutang kebingungan perekonomian semoga dilimpahkan rizkinya halalan antoyeban manfaat dan berkafi dunia wal akhirah sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya dan sahabat-sahabat yang sedang jomblo duda maupun janda saya doakan semoga lekas dipertemukan Judulnya sakinah mawadah warohmah bagi sahabat-sahabat yang sudah bertahun-tahun merajut rumah tangga, belum kunjung dikaruniai keturunan sang buah hati putra maupun putri. Semoga segera, segera, segera dikaruniai keturunan sang buah hati putra maupun putri, soleh maupun solehah, berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada agama, kepada nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. <tuh> Daham nanti kalau misalkan, jangan seperti kemarin-kemarin, jadi kalau misalkan nanti saya sudah terpepet, Terus lantunkan solawat sekeras-kerasnya. Bila perlu, azan ya, apal kan azan. Masa enggak apal azan? Muslim enggak apal azan. Nah. Nah, jadi, jadi langsung sigap tanpa menunggu perintah saya. Ya, langsung sigap sholawat sekencang-kencangnya. Azan bila perlu. Jadi, apabila itu dalam kondisi terpepet saja, enggak apa-apa, nah, supaya apa, supaya walaupun saya kesakitan, seenggaknya. Bisa membuat benteng dirimu sendiri, yes. supaya kamu tidak terluka, supaya kamu tidak sakit. Ya, yes. faham? Oke, oke, okay. okay, sahabat-sahabat, kita sambil rokokan, kita jalan ke atas. Saya dari tadi, saya belum rokok. Kita datang ke sana ya. Jadi, sahabat-sahabat. Niat kita untuk, untuk mendatangi mereka itu sudah bulat, jadi kita hanya bertujuan ingin menyadarkan mereka. Syukur-syukur, mereka mau tobat, gurunya mau tobat, murid-muridnya semua mau tobat. Alhamdulillah, kita kan tidak tahu, kita tidak tahu uh, hidayah Allah itu datangnya sewaktu-waktu. Kita tidak tahu kapan datangnya hidayah untuk mereka semua. Mungkin dengan cara seperti inilah kita bisa membantu mereka untuk kembali ke jalan Allah, untuk mengingat bahwa kematian itu pasti ada. Tidak ada manusia yang kekal abadi, tidak ada. Mereka menganggap, "Oke okay lah, mereka bisa menghidupkan orang yang mati," kata mereka. Tapi ingat, dimanapun kematian tetap akan kembali ke tempat alam uh, alam kubur atau alam akhirat lah بسم الله الرحمن الرحيم إلى خدرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى خدرة سيدنا جبر وابك الله إسرافيل وإسرائيل عليه مسلم وإلى خدرة سيدنا أبو بكر وعمر وأثمان وعلي رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا سورة المستقيم سورة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mereka tidak melakukan ritual. Gitu. Sih. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum. Enak <susiver> ngopong <ku> ouais, <susiver> Saya tidak ada apa-apa, Mbak. Kang Mas, saya tidak ada apa-apa. Kemarin kalian tidak pakai masker, kenapa sekarang pakai masker semua? Aku tetap nganggung ini. Oh. Bukan yang ini, kue wis diajar karo guruku kapan saya dihajar guru sampai itu kapan? Dek wingi wingi bengi kak. Oh, dek wingi wingi bengi. Ya, oke. Okay. Kemarin kemarin saya mundur lah. Itu, itu kenapa kok? Ke... kalah? Mundur atau kalah? Mundur. Itu kenapa teman-teman sampai makan kembang kayak gitu buat apa itu? Ritual. Ritual. Tetap ritual. Oh, tiap hari sampean semua yang ada di sini tuh tidak bisa berhenti dari ritual-ritual loh. Iya. Untuk apa sih ritual-ritual iya. kayak gitu? Untuk kesaktian. Aduh, 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 aduh. Kang Mas, kesaktian itu bukan dengan cara seperti itu. Ya cara aku yang ini ritual. Nyembah neng Oh gitu. Lah ini kemarin ramai kok sekarang sepi pada kemana? Yo iki. Teman-temanmu di mana? Konco-koncoku sih ritual teman-temanmu ritual terus guru-gurumu guru-guru ritual ritual Yo, sing siji -si ritual sing siji topo nambah ilmu sing siji -si ritual yang satu ritual Yo. yang satu bertapa Yo. untuk menambah ilmu Yo. ilmunya masih kurang masih terus yang satunya kemana yang satunya sing loro sing di bali oh di terus bali proyek kenapa Nyantat di wong. di bali ngapain enak proyek ritual nih kono untuk untuk ngapain nyantet wong Nauzubillah <Susukainya> <Susukainya> mizalik. Astagfirullahalazim. Jangan main santet-santetan. Saya mengingatkan. Enggak baik nyantetin orang enggak baik. Ya ora baik. Tenan yo rakok, rakbaik, tugasku yo ngene. Orang enggak salah kok disakiti. Orang-orang yang kalian santet itu apakah mengganggu kalian? kan tidak kenapa kalian itu nyantretin orang yang tidak bersalah terus urusannya karo apa bayar kok oh dibayar jelas emang bayarnya berapa sih oke serap perlu takok bayaran kupiro. lah kok sehingga nyantetin orang-orang kenapa nyantetnya harus datang kembali kenapa karo bali kok Eh, sama pak paranormal di bali iya Berarti di Bali ada dukun juga. Oke. Pemuja Betara Karang juga. Podo. lho, Pemuja Betara Karang itu ada berapa ratus orang sih? Walah ra kena akeh. Banyak. Akeh pol. 100 orang ada? Aine. Nah, Masya Allah Enggak, saya heran Ilmu perdukunan itu banyak sekali Kapan habisnya gitu loh Berarti enggak ada habisnya Kesureneng. Udah nggak bener. Saya datang ke sini hanya ingin mengingatkan kalian bertiga. Kalian cuma bertiga kan? Yo. Saya hanya mengingatkan, mumpung tidak ada guru kalian, mari kembali ke jalan Allah. Tobat. Nenek aku Kon Kon Yo. Mau lah bang. Mau cari apa sih? Mau ya? Tobat ya. Orang. Kalian berdua tobat ya. Ora iso. kok ora iso semua sih? Ora iso. Saya memohon deh, saya memohon. Memohon banget saya memohon tobat. orang Tersarek piye weneh aku ra gelem. Kon bali. Koe muleh. Apa pengen tarung nih kene? Saya enggak pengen tarung. Nek pengen tarung.

amba ilmu iki Ketoro karang lagi Betoro karang itu Sat! Kalian saya sudah mengingatkan kepada kalian Mari kembalilah kepada ajaran yang sesungguhnya. Kembali ke jalan Allah, saudara-saudaraku semua. Ingat kebatilan, kemusrikan, kemunafikan, kemungkaran, kesesatan.

Allahumma kunci sifatan cahaya kunci cahaya sifatan Allah nurku yang nur Muhammad rupa kau mati ngejaga gede jaga tat cegel saya dengan kerusuhan saya dengan sabda tadi Allah berkah kalimah la haula la kuat ilah bilah ilah lila Allah wakbar Allah wakbar Allah Akbar. Sebelum kamu saya bikin sekarat Sekarang Tunjukkan Teman-temanmu larinya kemana Enggak tahu Pertapaan gurumu di mana Hah? Eh? Kenapa kamu gak bisa tahu? Kamu kan muridnya. Kenapa kamu tidak tahu pertapaan gurumu? Jawab. Orang ngerti. Orang ngerti. Kenapa kamu tidak tahu? Apakah gurumu tidak pernah memberikan tahu lokasi pertapaannya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Mutah darah kan? Bismillah. Ampun. Hah? Eh? Saya bisa mengampunimu. Tapi syaratnya satu. Syaratnya satu. Kamu mau bertobat teman-temanmu saja meninggalkanmu yang artinya mereka semua tidak peduli denganmu kalaupun kamu saya matikan sekarang ajalmu ajalmu berakhir malam ini gurumu tidak ada yang artinya gurumu tidak bisa memberikan kehidupan kamu lagi tidak bisa membangunkan kamu lagi tanpa gurumu kamu tidak bisa apa-apa mau tobat atau tidak eh mau tobat sekarang kalau mau tobat, ucapkan dua kalimat syahadat yang akan saya tuntun. Kamu akan mengikuti kata-kata saya. Sanggup? Sekarang ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang saya sembah. Saya Kecuali, Allah. Kecuali Allah, dan, dan saya, bersaksi. saya bersaksi, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. utusan Allah. Sekarang kamu sudah tobat, saya mau tanya, kamu jangan pernah mengingkari dimana teman-teman mau lari. Kira-kira selesainya gurumu bertapa kapan? Nah, kira-kira malam ini besok sudah kembali ke sini enggak? Oh, belum, belum. Oke, okay. <kita>, kita akan membawa dia keluar dari sini. Kita rawat karena mau tidak mau karena dia sudah mutah darah. Kita harus merawat dia, ya. Yang artinya kita harus menuntun dia. Jangan sampai dia salah jalan lagi. Jangan sampai dia kumpul sama. Uh, teman-temannya dukun-dukun itu lagi. Kita harus mengawasi dia, kita harus menjaga dia supaya apa? Supaya dia terhindar dari kemusyrikan seperti ini. Kenapa? Sakit. Sudah tahu sakit, kamu masih ikut aja seperti mereka. Udah nggak benar itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. ilmumu akan saya buang bismillahirrahmanirrahim kamu sudah tidak punya ilmu jalan pun kamu tidak bisa nanti kamu akan dibopong nanti daham kameramen yang akan bopong kamu siap ya? Luar biasa, ini markas ini kosong. Saya penasaran sama gurunya, tapi dia nggak tahu lokasi gurunya di mana. Kita harus bisa paling nggak, satu lah kita sudah bisa mengalahkan gurunya, okay. ya. Okay. Paling nggak seperti itu, kita bisa mengalahkan okay. salah satu gurunya. Ini ada tiga, ya, gurunya kemarin. Okay. Sebenarnya, guru kamu itu ada berapa sih? banyak perlu tiga oh, ada tiga berarti kemarin itu guru-guru kalian iya. kalau muridnya banyak Oke. Oh banyak ada berapa ratus muridnya Oke. ada 200-300 banyak. Eh, banyak banget muridnya berarti ajaran-ajaran perdukunan seperti ini sudah merajalela ya di mana-mana ya. Oke, gitu. oke okay. okay, sahabat-sahabat, jadi kameramen tidak bisa memegang kamera. Nanti biar bopong ini uh, apa namanya keluar. Kalau saya yang bopong nggak mungkin lah, orang saya badannya kecil, nggak kuat saya juga. Oke, okay, terima kasih dan akhir kalau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daham nanti bawa ini. Gitu. Jangan pernah lupa salam puter tasbih wassalamualaikum.